Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada makluman semua, Majlis Anugerah Ketua Jabatan Sesi 1 2021-2022 kali ini diadakan secara atas talian. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat juga kita sama-sama melaksanakan Majlis Anugerah Ketua Jabatan Sesi 1 2021-2022 Anjuran Unit Peperiksaan Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Puteri ledang, rupawan indah, jadi idaman Sultan Perkasa. 10 jari kami menada, mohon berkat Yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, majlis mempersilakan Saudara Muhammad Daniel Adam bin Muhammad Hasnurizal untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alayhim, Ghayril Maghdubi 'alayhim, Waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada petang ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Fattahu, Ya Alim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas, mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justeru itu, berkatilah dan rahmatilah program Anugerah Ketua Jabatan pada hari ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Sesungguh semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati segala serta mengamalkannya. Ya Zaljalani wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, ketegasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara agar kami dapat menamatkan program Anugerah Ketua Jabatan dengan jayanya serta dapat memberi manfaat kepada seluruh umat Islam, insya-Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'al sahla wa anta tad'u husna iza syi'la tasahla. Rabbana ma qalat hadha batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Muhammad Daniel Adam bin Muhammad Hasnurizal atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita mendapat rahmat dan keberkatan daripadanya. Emas tempawan buatmu puteri, busana indah buat rupawan. Sudilah puan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Sidang hadirin sekalian,
Majlis seterusnya mempersilakan Ketua Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, Puan Noraihan binti Mamat Zambi untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua penerima anugerah Ketua Jabatan Sesi 1 2021-2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua insan-insan hebat yang telah mengharumkan nama Jabatan Perdagangan. Saya yakin kejayaan yang anda perolehi pada hari ini bukan sesuatu yang mudah. Ianya memerlukan kerja keras dan pengorbanan dari segi masa, tenaga dan wang ringgit. Hari ini terbukti kerja keras anda semua tidak sia-sia bila mana anda telah dinobatkan sebagai penerima anugerah Ketua Jabatan bagi sesi 1 2021-2022. Saya berharap kejayaan cemerlang ini menjadi pemangkin semangat kepada anda semua untuk terus maju di masa hadapan. Besarlah harapan saya agar kecemerlangan ini sentiasa diteruskan dan menjadi contoh kepada rakan-rakan anda yang lain. Ucaplah terima kasih kepada semua insan yang sentiasa berada bersama anda dan yang banyak berkorban untuk kejayaan anda pada hari ini. Sentiasa tetapkan matlamat hidup dan bergerak seiring dengan matlamat tersebut. Perjalanan anda semua masih panjang. Teruskan berusaha. Jangan leka. Jangan leka dengan kejayaan yang anda perolehi pada hari ini kerana badai gelora akan datang pada bila-bila masa sahaja. Jika anda sentiasa bersedia, kejayaan akan terus menjadi milik anda. Sekian sahaja daripada saya. Semoga dengan secebis pesanan ini mampu menaikkan semangat anda semua untuk terus menjadi insan yang hebat dan cemerlang. Akhir kata, saya ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Jawatan Kuasa Peperiksaan Jabatan Perdagangan yang telah bertumpus lumus untuk menjayakan majlis pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Majlis merakamkan jutaan terima kasih di atas ucapan Puan Noraihan binti Mamat Zambi sebentar tadi. Berkebaya batik berwarna merah diserikan dengan permata belian, tibalah masa penyampaian anugerah penerima teruja menunggu giliran. Kini tibalah saat yang dinanti-nantikan semua. Berikut merupakan penerima anugerah Ketua Jabatan Sesi 1 2021-2022 sebagai tanda penghargaan dan tahniah atas jerih perih pelajar sehingga mencapai keputusan cemerlang pada sesi 1 2021-2022 yang lalu. Tahniah diucapkan kepada pelajar-pelajar. Berdi belayar bersama Temenggung, singgah kepaya mencari ikan. Hari anugerah, hari teragung, pelajar bestari mesti raikan. Berikut merupakan penerima anugerah Ketua Jabatan daripada Program Diploma Accountancy bagi sesi 1 2021-2022. Thank you.
buat penerima anugerah Ketua Jabatan bagi program Diploma Accountancy. Terbang tinggi si burung helang, berkicau kenari sambil berterbangan. Insan cemerlang, negara terbilang, anugerah diberi tanda kecemerlangan. Hadirin sekalian, seterusnya merupakan penerima anugerah Ketua Jabatan daripada Program Diploma Pengajian Perniagaan. Thank you.
diucapkan kepada semua penerima anugerah. Ikan sembilang, sepat dan kelah, guna bubu biasa di hujung. Pencapaian cemerlang dapat hadiah, petanda ilmu sentiasa dijunjung. Seterusnya merupakan penerima anugerah Ketua Jabatan daripada Program Diploma Pemasaran. Diucapkan kepada semua penerima anugerah bagi sesi 1 2021-2022. Sebagai tanda kenang-kenangan untuk semua penerima anugerah Ketua Jabatan, pihak penganjur telah menyediakan buku cenderahati dalam bentuk e-book. E-book ini boleh dimuat turun dengan menggunakan barkod seperti yang tertera di skrin. Untuk makluman semua, penerima anugerah Ketua Jabatan Sesi 1 2021-2022 akan menerima e-sijil sebagai tanda penganugerahan. Pihak Unit Peperiksaan Jabatan Perdagangan akan memaklumkan tentang penyampaian e-sijil anugerah Ketua Jabatan dalam masa yang terdekat. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya anugerah sebentar tadi, maka berakhirlah Majlis Anugerah Ketua Jabatan Sesi 1 2021-2022 pada petang ini. Dari Kedah ke Pekan Sari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Akhir kalam, merdu bertingkah alunan suara. Kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian kami akhiri majlis dengan lafaz suci. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.